Anda kembali di Seputar iNews pagi, pemirsa. Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat penduduk Jalan Laut Seraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah seisinya. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah bangunan rumah di Jalan Laut Seraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar, membuat penghuni dan warga berhamburan keluar menyelamatkan diri. Tugas damkar berupaya mengendalikan api agar kebakaran tidak meluas. Salah seorang penghuni mengaku tidak mengetahui penyebab kebakaran. Api pertama kali muncul dari bagian belakang dan seketika membesar. Ya kita juga nggak tahu ya, ada yang bilangin aja gitu, di belakang ada kebakaran mulai. Udah gitu langsung dia kebakaran. Ya. Kenapa? Saya lagi di ruang tamu, lagi ngobrol ada teman. Terus nggak tahu. Makanya ada orang bilang dari belakang, pas saya buka dari garasi udah kebakaran tuh cepat. Api dapat segera dipadamkan, namun kondisi rumah telah habis terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka, kerugian ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.